Inspirasi Infuri Islam hanya di Radio Insya Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Sama-sama kita layari www.ikim.my untuk anda nak tahu frekuensi di tempat anda atau juga program rancangan yang kita sediakan khas untuk anda. Kalau para pendengar ada nak tonton kembali rancangan yang kita siarkan sebelum ini, boleh layari di FB IKIM FM, ada videonya di situ, dan juga di YouTube IKIM Media. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe di media sosial kami. Dan untuk para pendengar, mari sama-sama kita kenali sifat kita sebagai hamba Allah yang sentiasa menagih ridha Allah Subhanahu Taala. Siapa yang tak nak menagih ridha Allah Subhanahu Taala kan? Antara sifatnya, ikhlas dari hati dan jiwa, adil saat redah dan marah, berjimat cermat dalam kekayaan dan kemiskinan, memberi maaf kepada orang yang menzalimi dirinya, memberi sesuatu kepada orang yang tidak memberikan kepadanya sesuatu, menyambungkan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengannya, dan seterusnya berdiam diri dalam berfikir. Ucapannya berbentuk zikir, dan yang terakhirnya, penglihatannya adalah pelajaran bagi dirinya. Itulah sifat hamba Allah yang sentiasa menagih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita amalkan, sama-sama kita sentiasa menjadi hambanya yang sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua kita lakukan. Dan untuk para pendengar, tu setia bersama kami. Banyak lagi perkongsian insyaAllah selepas ini. Jangan lupa jam 5 petang kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sallallahu alaihi wasallam.
inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikin. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqiy al-ghaniy al-khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasmine.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, untuk jam kedua bersama Destinasi IKIM, dan alhamdulillah rancangan khas yang kita sediakan setiap hari Selasa untuk petang ini, rancangan Islam Agamaku. InsyaAllah bersama Islam Agamaku di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, boleh tonton di situ. Dan untuk anda ada soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Bersama Islam Agamaku, kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan bincangan untuk petang ini tentang Islam dan Kesatuan Ummah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Jadi bumi menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia anugerah yang maha esa? Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang.
Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang, bersama. Jika anda penerima bantuan Sara Hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Nak melabur tapi tidak tahu nak mula. Seronok tengok orang melabur. Dapat menjana pulangan dan simpanan. Kalau berlaku kecemasan, dana sudah ada. Tapi kita bila lagi nak mula? Jangan risau. Hubungi PMB Investment. Kami sedia membantu anda. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Wow, Amzat Millennium buat promosi istimewa. Dapatkan telekom percuma dengan pembelian Al-Quran. Tulisan yang jelas, ada mukjam hadis Nabi secara Islam. Dan yang paling istimewanya ada QR Code. Boleh buat semakan bacaan. Jadi tak perlu lagi ragu-ragu dengan bacaan Al-Quran kita. Amzat Millennium juga menerima pembelian untuk dihantar ke masjid, institusi agama dan golongan asrah yang perlukan Al-Quran. Sambil kita membeli, sama kita membantu sesama Islam kita. Maklumat lanjut layari laman sesawang amzatmillennium.com serta boleh dapatkan dengan ejen sah kami atau boleh hubungi talian 0953 1 9053. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redhonya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung-ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya.
baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Telekung Raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap Ilahi. Raudah. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas oleh Telekung Raudah. Telekung sejuk dan selesa. Telekung Raudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kufaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman untuk waktu ini dan bersama para pendengar untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan untuk rancangan Islam Agamaku kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan untuk anda juga ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk Islam Agamaku petang ini kita mengalukan kehadiran alhamdulillah bersama Al-Fadhil Ustazah Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Tu waktu ini ada di talian. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka doktor? Alhamdulillah ana bikhairin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan doktor untuk petang ini akan membincangkan tentang Islam dan kesatuan ummah. Dan untuk mukadimah ini untuk waktu ini doktor silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Terima kasih DJ Monam, sidang pendengar Radio Akim. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu perkara asas, perkara dasar dalam agama Islam ialah menjaga kesatuan ummah. Menjaga kesatuan ummah. Sama ada kesatuan umat Islam ataupun kesatuan umat manusia. Ya, bila kita kata umat Islam yang beragama Islam, Islam menjaga kesatuan, perpaduan di kalangan umat Islam. Manakala satu lagi yang sering kali diabaikan ialah kesatuan umat manusia. Ya, Islam sangat-sangat menjaga kesatuan umat di kalangan manusia tanpa mengira perbezaan agama. Jadi dari Islam ni dia datang cantik sebenarnya kerana dia menjaga agama Islam, menjaga umat Islam
dan menjaga umat manusia itu sendiri. Jadi oleh kerana itu, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan jumpa dua frasa dalam Al-Quran. Satunya frasa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maksud dari sini ialah tumpuannya itu kepada umat yang beriman, umat Islam. Manakala satu lagi frasa ayat ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Tumpuan ayat ini adalah kepada umat manusia. Jadi umat manusia itu diajak memikirkan tentang alam, memikirkan tentang ketuhanan, memikirkan tentang perbezaan ciptaan manusia ini. Inna ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak, berkabilah, berkaum yang berbeda, lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Jadi ada frasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan dalam ayat yang saya bacakan tadi, tujuan manusia diciptakan berbeda ini, berbeda kaum, kabilah dan lita'arafu, untuk saling berkenalan. Maknanya, bila saling kenal mengenal, berkenalan, ta'aruf ni, salah satu maqasid dia, matlamat dia ialah nak menjaga kesatuan umat manusia. Ya, nak menjaga kesatuan umat manusia. Pada masa yang sama, kita melihat dalam hadis ataupun dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat Islam dan menyatukan penduduk-penduduk Madinah, umat manusia itu sendiri, ya. Kerana di Madinah itu ada orang musyrikun, orang sembah berhala, ada Yahudi, ada orang munafik, ada orang Islam, tapi Rasulullah satukan mereka. Dan Rasulullah tulis perjanjian piagam Madinah ni, menyatakan umat Islam adalah satu umat daripada manusia. Satu umat daripada umat manusia, ya. Jadi sinilah maknanya kita nak kena fokus kepada satu perkara yang dasar dalam agama Islam. Salah satunya ialah kesatuan, ialah perpaduan. Apa dia kesatuan perpaduan ini? Maksudnya jangan kita berpecah belah. Jangan kita bergaduh sampai nak perang saudara. Jangan kita bergaduh sampai nak jatuh menjatuhkan di antara satu dengan yang lain. Ya, sehingga pepatah Melayu menyatakan kalah jadi arang, menang jadi abu. Ya, itulah. Ya, adalah pepatah tu. Maknanya tak dapat apa-apa pun. Yang menang pun tak untung sangat, yang kalah pun taklah rugi sangat. Maksudnya tak dapat apa langsung. Maknanya kita berpecah belah sampai tahap yang sebegitu rupa sekali. Ya, maknanya ini satu yang tidak harus dilakukan dalam agama Islam, ya. Jadi sebab itu ayat yang asas dalam Al-Quranul Karim supaya kita menjaga kesatuan umat, ya. Supaya kita menjaga kesatuan umat ini, kita boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu semua, bihablillahi jami'a, dengan tali Allah semuanya. Maknanya peganglah kepada ajaran Islam, peganglah kepada Al-Quranul Karim. Itu Quran adalah hablillah, tali Allah Subhanahu wa Taala. Itu satu sudut, pegang dengan tali Allah Subhanahu wa Taala. Sudut yang keduanya, Allah menyatakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah, ya. Jadi itu perintah. Mana dua dasar dalam ayat ni? Satu, pegang teguh dengan tali Allah,
pegang teguh dengan tali Allah, itu dasar yang pertama. Dasar yang keduanya ialah wala tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah, ya. Nah, jadi makna bila berpecah belah, maka tidak ada kesatuan, ya, di kalangan umat ketika itu. Jadi kesan buruknya, ya, kesan buruk kepada masyarakat, kesan buruk kepada umat, kesan buruk kepada negara, kepada pembangunan ekonomi, kepada kemakmuran, kepada keamanan, keharmonian hidup dan sebagainya ni, ya, maknanya akan terjejas, akan tergendala pembangunan ekonomi, akan terjejas kehidupan masyarakat dan sebagainya kalau kita berpecah belah. Jadi sebab itulah penting, ya, untuk kita menjaga betul-betul kesatuan umat, iaitu kesatuan umat Islam dan juga kesatuan umat manusia. Wallahu'alam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk petang ini tentang Islam dan kesatuan umat. Dan kita, Doktor, berehat seketika bersama para pendengar. Untuk anda boleh hantarkan soalan di WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Istimewa mana di edati pemerintah Mahad Alwi Islami Al Malizi Lembah Kelang 91.5 FM. Imam Ahmad atau nama penuhnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah. Bersamaan 80 Masihi, beliau merupakan salah seorang daripada empat imam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bapa beliau telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Lalu Imam Ahmad dijaga oleh ibunya yang sentiasa menasihati beliau agar mempelajari ilmu agama. Imam Ahmad menghafaz Al-Quran dan telah mendalami bahasa Arab. Dan pada ketika beliau berusia 15 tahun, beliau pun mulai mempelajari ilmu hadis. Untuk mendalami ilmu agama, Imam Ahmad telah mengembara ke serata bandar dan negara seperti di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam dan Yaman. Hasil daripada pengembaraan ilmiah itu telah membuatkan beliau mengetahui betapa banyaknya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan menghafaznya sehingga jadilah beliau imam yang hebat di zamannya. Imam Ahmad seorang perawi hadis yang amat cintakan ilmu. Salah sebuah karya besar beliau adalah Musnad Imam Ahmad yang memuatkan 40,000 hadis. Diriwayatkan, Imam Ahmad menghafal sehingga 700,000 hadis. Kepakaran Imam Ahmad dalam ilmu hadis tidak ada keraguan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru dengannya. Kegigihan dan kesungguhan Imam Ahmad telah melahirkan ramai ulama dan perawi hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad pernah berguru dengan Imam Asy-Syafi'i dan beliau merupakan antara anak murid Imam Asy-Syafi'i yang paling utama di Baghdad. Malah Imam Asy-Syafi'i mengiktiraf keilmuan Imam Ahmad dengan mengatakan, telah aku tinggalkan kota Baghdad ini dan tidaklah aku meninggalkannya dengan seorang insan pun yang sangat bertakwa dan sangat faqih dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijrah, Imam Ahmad meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Namun, sumbangan ilmu dan namanya terus mengalir di jiwa umat Islam sehingga ke hari ini.
Negeri Sembilan, 102.7. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah. Dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Raudah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih bersama, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, Pencara Kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Doktor masih menyangkan tentang Islam dan kesatuan ummah. Dan untuk waktu ini, untuk sambungan, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu peristiwa, saya nak kaitkan peristiwa ini tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba menjaga kesatuan, ya. Yaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami berperang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perjalanan nak pergi perang tu, waqad saba ma'hu nasum minal muhajirin hatta kathuru. Ramailah orang muhajirin turut sama bersama-sama dengan sahabat Ansar. Tiba-tiba ada seorang lelaki daripada golongan muhajirin, ya, orang Mekah lah. Dia kasa'a, ya, kasa'a ansarian, dia sepak, dia tolak seorang lelaki ansar. Ialah, tak tahulah dia tolak dengan tangan ke, dia tendang kaki dia ke, dia das ke, ya, dia buat benda yang maknanya benda tu jadi bergaduh lah. Benda tu jadi bergaduh, ya, dia jadi bergaduh, ya. Dah lah, sama Islam ni, cuma yang ni orang Mekah, yang ni orang Madinah. Dua tempat yang berbeza ni, ya. Jadi Mekah dengan Madinah ni jarak dia macam Kedah dengan Kuala Lumpur lah. Maknanya ni orang KL ni, ni orang Kedah ni. Maknanya nak jadi bergaduh tu, eh. Jadi bergaduh. Jadi bila dia tolak, orang Ansar yang kena tolak ni marah. Bila marah ni nak bergaduh, nak berkelahi, maka orang Ansar pun dia minta tolong. Ya lal Ansar, wahai orang Ansar. Dia minta tolong kepada sahabat-sahabat Ansar. Eh? Orang muhajirin yang menolak tadi pun, ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin. Minta bantuan juga. Jadi asalnya dua orang je. Dua orang ni yang jadi hal. Yang ni minta geng dia tolong, yang seorang lagi minta geng dia tolong. Ini jadi perkara yang tak elok, eh? Yang memecahkan kesatuan umat. Maka bila Nabi SAW menyedari hal itu, maka Nabi SAW segera keluar cari mana seorang yang duk bertempik minta tolong ni, yang minta tolong puak masing-masing ni. Nabi kata apa? Ma balu da'wa ahli jahiliyah. Ma balu da'wa ahli jahiliyah. Apa hal ni? Duk ada sebutan, seruan-seruan orang jahiliyah ni. Itu seruan jahiliyah nak bergaduh, nak berperang, nak berkelahi, nak berpecah belah ni. Ini ciri-ciri orang jahiliyah. Bukan ciri orang Islam, bukan ciri orang yang bertamadun, bukan ciri orang yang baik. Ya. Maka Nabi tanya, pasal apa? Maka ceritalah, ya, cerita apa orang sahabat muhajirin ni tolak sahabat Ansar ni. Maka Rasulullah SAW kata, da'uha fa inna khabisah. Tinggalkanlah perbuatan itu, kerana ia adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang kecil. Daripada peristiwa ini, kita melihat bagaimana bunga-bunga perpecahan, ya, bunga-bunga perpecahan tu ada juga nak berlaku sedikit sebanyak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dasar yang jelas, asas yang jelas dalam agama, tidak mau berlakunya perpecahan. Rasulullah nak kepada kesatuan umat.
Jadi Rasulullah segera nak menyelesaikan masalah tersebut, ya. Kalau benda-benda lain Rasulullah kadang-kadang kalau orang minta bantuan, ya, Rasulullah saya ini, Rasulullah ada, Rasulullah bagi. Kalau tak ada, Rasulullah tunggu sekejap. Tak apa, tunggu sekejap. Tunggu, ya. Tapi bila kalau anda nak bergaduh ke, Rasulullah akan cepat-cepat. Sama juga dengan apa ni, Aus dengan Khazraj, orang Islam Madinah, ya, diapi-apikan oleh Yahudi, ya. Aus dengan Khazraj ni sejarahnya perang lama dah. Jadi bila perang dah lama, bila dah masuk Islam berdamai elok, bila dah masuk Islam berdamai elok, tapi adalah beberapa Yahudi diapikan semula permusuhan lama itu. Jadi sehingga golongan Aus angkat senjata nak lawan golongan Khazraj, pun angkat senjata juga, sama-sama. Dah bunyi bising dah, pedang pun dah bunyi-bunyi dah, kan, tempik-tempik dah nak perang ni. Rasulullah menyendari, Rasulullah segera datang ke tempat tersebut. Rasulullah berada di tengah-tengah di antara Aus dengan Khazraj. Rasulullah marah kepada Aus, marah kepada Khazraj kerana melakukan perkara ini sedangkan Nabi SAW masih ada di antara mereka. Maknanya tak hormat kepada Rasulullah SAW. Bukan makna kalau Rasulullah tak ada boleh, bukan. Rasulullah ada pun nak buat benda macam ni, apatah lagi kalau Rasulullah SAW tidak ada. Jadi kita melihat bagaimana, ya, Rasulullah sangat-sangat menjaga kesatuan umat ini, ya, sangat-sangat menjaga kesatuan umat, ya. Jadi sebab itu kita kena paling asas sekali, apa-apa pun, fikir tentang kesatuan, fikir tentang maslahat daripada kesatuan, kebaikan daripada kesatuan, dan fikir tentang keburukan daripada perpecahan, ya. Apa-apa pun, beza pandangan macam mana pun, jangan sampai berpecah belah. Jangan sampai kita kerugian, ya, dengan yang besar, kita rugi selama-lamanya, ya. Kalau nampak dah bunga-bunga nak pecah belah, kena kendurkan balik, ya. Beza pandangan tak apa. Sebab itu para ulama kita, alhamdulillah, mereka berbeza pandangan, tapi mereka tak pecah belah, ya. Contohlah kita kata mazhab fiqah banyak, ya. Kita fleksibel, nak ambil mazhab Syafi'i pun okey, nak ambil mazhab Hanafi pun okey, nak ambil mazhab Hanbali pun okey, Maliki pun okey. Kenapa? Kerana kematangan para ulama, mereka memberikan pandangan tetapi mereka tidak mensucikan pandangan mereka. Boleh jadi pandangan mereka itu silap. Mereka mengakui kesilapan mungkin wujud pada pandangan, pendapat mereka itu. Akhirnya harmoni umat Islam dengan empat mazhab ini dan boleh ambil mana-mana pandangan yang sesuai, yang wajar, ya. Jadi ini asas nak jaga kesatuan, ya. Sebab itulah kebijaksanaan orang-orang lama dulu, generasi lama dulu, nak jaga kesatuan umat kita ni ditekankan beramal dengan satu mazhab fiqah saja, iaitu mazhab Syafi'i dulu. Maknanya alhamdulillah di masjid surau tak bergaduh umat Islam, ya. Tak bergaduhlah cara nak sembahyang macam mana, cara nak azan berapa kali, ya, cara nak urus jenazah tak bergaduh. Pasal satu fashion saja, mazhab Syafi'i je pegang, senang. Bukan kata mazhab lain salah, tak ada. Cuma nak memudahkan masyarakat, nak menjaga kesatuan umat, maka generasi awal kita dulu dengan raja-rajanya, majlis raja-raja buat ketetapan, kita ikut satu mazhab saja, ya. Fatwa pun ikut mazhab Syafi'i saja. Jadi aman, damai apa amalan beragama masyarakat di Malaysia ini, termasuklah di Nusantara ini, kerana kita berpegang kepada satu mazhab. Jadi asasnya adalah nak jaga kesatuan, keharmonian di kalangan umat, jangan sampai berpecah belah, ya. Ini asas yang penting. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan untuk petang ini. Itulah ikhtilaf al-a'immah rahmah lil ummah. Iya, betul itu. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini boleh hantarkan soalan pertanyaan di WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Doktor ada soalan pada petang ini di WhatsApp konti bertanya macam mana nak memperkukuhkan ukhuwah sesama Islam. Sebentar saja lagi doktor akan jawabkan. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasib terbaik di Malaysia.
Hakim memberi anda lagu nasyid yang menyentuh jiwa. Hakim, inspirasi inforia Islami. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan, tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Dia buat tanpa rasa lelah. Itu dipanggil samaratul iman. Hasil daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heranlah kita dengar cerita para sahabat, kita dengar cerita para salafus salih, imam-imam Syafi'i dan juga imam-imam terdahulu. Mereka boleh solat sunat sampai 1000 rakaat. Mereka boleh baca Quran khatam beberapa kali, satu hari beberapa kali. Mereka boleh berzikir ribuan kali. Kenapa? Kerana mereka tidak menganggap itu adalah satu beban. Mereka tidak menganggap itu adalah satu benda yang memenatkan, kerana mereka dah mencapai halawatan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, seseorang yang mencapai halawatan iman, maksudnya dia meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini yang susah. Jadi kita perlu tanamkan sedikit demi sedikit, dan juga kita pupuk supaya kita mendapat ataupun merasakan kemanisan yang telah digambarkan dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Destinasi IKIM menemani anda untuk petang ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih bersama untuk Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Doktor masih membincangkan tentang Islam dan kesatuan umat. Dan ada soalan di WhatsApp Konti, doktor. Kita ambil soalan dulu atau doktor nak sambung sedikit dulu? Ya, kita ambil soalan. Ada soalan di WhatsApp Konti dari Negeri Sembilan bertanya, doktor, macam mana nak memperkukuhkan ukhuwah sesama Islam. Bagaimana, doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita nak memperkukuhkan ukhuwah, maknanya persaudaraan ya, sesama umat Islam ya? Banyak ya yang kita boleh lakukan, tetapi kuncinya saya suka patah balik kepada ayat Al-Quran tadi, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Jadinya nak jaga kesatuan, ukhuwah, persaudaraan ini patah balik kepada Al-Quran Karim. Apa yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran Karim. Kita kena kajilah. Ya. Allah Ta'ala sebut kita ini mesti bantu-membantu. Ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-menolong atas perkara baik dan perkara taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong atas perkara dosa dan permusuhan. Kalau kita tak ikut ajaran Allah, kita tolong atas dasar permusuhan. Ya, atas dosa, maka dia akan membawa kepada perpecahan di kalangan umat. Ya, dan begitu juga dalam Quran suruh kita berlaku adil. Ya,
hukum dengan kebenaran. Walaupun puak sendiri, geng sendiri pun, kalau geng sendiri buat salah, kita kena laksanakan hukum. Ini sesuai dengan rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Ya, kedaulatan undang tak kira siapa, undang-undang tu didaulatkan. Dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi menyatakan orang dulu rosak kerana kalau mereka orang yang mulia curi, mereka tak ambil hukum, orang hina orang miskin curi, mereka laksanakan hukuman. Nabi kata law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Maksudnya kalaulah anak Nabi Sayyidatina Fatimah sendiri mencuri, terbukti mencuri salah, Nabi sendiri akan hukum potong tangan. Begitu tegasnya daulat undang-undang yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berpegang kepada kebenaran, ya, itu ajaran Al-Quran, maka dia akan mempukuhkan, sebab kita rasa selamat, kita rasa keadilan, kita rasa keharmonian. Tapi kalau kita tak ikut hukum Islam, tak pegang kepada tali Allah Al-Quran tu, kita pilih kasih, kita zalim dan sebagainya, di sini akan meletakkan ukhuwah, ya, kepaduan, persaudaraan di kalangan umat Islam, ya. Selain daripada itu, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis dalam sahih Muslim, ya, hadis sahih dalam sahih Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna Allah yardha lakum salasa, sesungguhnya Allah Ta'ala redha kepada kamu tiga perkara, wa yasqatu lakum salasa, dan Allah murka kepada kamu tiga perkara. Tiga perkara Allah redha kita kena buat, tiga perkara Allah murka kita kena tinggalkan. Apa dia? Perkara pertama, ya Allah Ta'ala redha an ta'buduhu wa la tushriku bi syai'a, kita sembah Allah, beribadat kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Nah, kita jaga akidah, jaga agama kita. Perkara kedua yang Allah redha, wa anta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, kamu pegang teguh dengan tali Allah dan kamu tidak berpecah belah. Pegang teguh dengan tali Allah, insyaAllah kita tak pecah belah. Ha, dia punya faham gitu. Pegang teguh dengan tali Allah, insyaAllah tak berpecah belah. Yang ketiga yang Allah redha, wa antanasahu man wallahu amrukum, kamu saling menasihati terhadap sesiapa yang Allah lantik untuk pegang urusan kamu. Siapa yang Allah lantik untuk pegang urusan kita, sebab nak bagi jawatan, bagi kerajaan ni, adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nasihat, menasihati. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrukum, sesiapa yang Allah jadikan dia menguruskan, mentadbir urusan kamu. Amanah kita jaga perkara tu, Allah Ta'ala redha. Dan tiga perkara yang Allah Ta'ala murka, iaitu qila wa qala, banyak cakap, popek, ya. Itu Allah Ta'ala murka. Yang keduanya, wa kasrata su'al, banyak bertanya, tidak memberi manfaat. Dan ita'at al-man, pembaziran harta. Pembaziran ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi balik kepada soalan tadi itu, kuncinya, kita pegang dengan ajaran Allah dalam Al-Quran, termasuk juga hadis Nabi, insyaAllah kesatuan umat akan dijaga. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi, GFB Live Ikim Al-Quran bertanya dari Kedah ini, apakah beza hukum belajar majlis ilmu dalam radio atau TV atau di masjid? Bagaimana Doktor? Apa beza belajar ilmu dalam radio, TV ataupun masjid, ya? Secaranya lebih kurang sama juga lah, ya. Cumanya dari sudut berhadapan itu, bila kita formal, kita pergi masjid, ya, kita dapat i'tikaf, kita dapat menunjukkan adab, ya, itu ada kelebihan yang tertentu, ya. Cuma masjid itu maknanya yang dekat-dekat lah kita nak pergi jauh tu susah juga. Kalau radio, TV ke media sosial kan ni, dia mana-mana pun kita boleh mengaji, ya. Maknanya ceramah agama tu, majlis ilmu tu di Kanada contohnya, kita boleh ikuti, memudahkan kita. Jadi maknanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita himpunkan dua-dua.
Maknanya mengaji di masjid, di surau pun kita hadir. Mengaji jarak jauh ni, TV, radio, media sosial pun kita ambil juga manfaatnya. Kita gabungkan kerana kita nak manfaat daripada kedua-duanya. Kita nak hindarkan kekurangan daripada kedua-duanya. Ya, wa man jama'a bainahuma, siapa yang himpunkan di antara kedua-duanya, faqad tahaqqaqa, dia telah tahqiq, dia betul-betul tercapai. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan doktor, pada waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk ini, Islam dan Kesatuan Umat. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak tekankan pada siri kali ini, antaranya Islam sangat-sangat menjaga kesatuan umat, sama ada kesatuan umat Islam ataupun kesatuan umat manusia. Ya. Dalam erti kata Islam nak harmoni, hidup aman, baik dan sebagainya. Yang keduanya, kita mesti pegang teguh kepada konsep kesatuan. Kalau nampak perbezaan pandangan kita itu makin kusut, makin rumit dan sebagainya, makin nak bergaduh, nak pecah belah, nak perang, kita kena tinggalkan kusut-kusut tu, pecah belah tu, nak perang tu, kembali kepada yang jernih, iaitulah kesatuan. Ya, lepas tu kita beza balik, patah balik kepada kesatuan. Beza pandangan, nampak kusut, nampak dah bahaya sangat ni, patah balik kepada asal itu, kesatuan di kalangan umat manusia, kesatuan di kalangan umat Islam. Kerana inilah asas ajaran Islam. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas pertemuan untuk petang ini. Dan insyaAllah doktor, ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas oleh Telekom Raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi, selesa Telekom Raudah. Dapatkan Telekom Raudah, telekom sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Raudah. Johor Bahru 106.2 FM. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Aish, tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. AAA, sah berilmu, mudah patuh syariah, pelabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma kickstart saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. AAA. Ingat saham, ingat AAA. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686. Gel Amani, gel sapuan lutut, pilihan ibu dan ayah. Gel Amani.
Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Johor Bahru 106.2 FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbandaraan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ucaplah, la haula wala quwwata illa billah." La haula wala quwwata illa billah. 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 La haula wala quwwata